Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar anak murid cikgu semua? Teacher Ili harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Okey, kita bertemu lagi dalam tajuk atau subjek pengurusan diri untuk tahun 3. Baik, murid-murid sekalian, kita sambung untuk topik kali ini iaitu mengenali waktu-waktu makan. Sebelum ni kamu dah kenal waktu-waktu makan, tapi hari ini cikgu nak ulang kaji semula dan terangkan dengan lebih terperinci waktu-waktu makan. Ada berapa jenis waktu-waktu makan? Betul, ada 4 jenis waktu-waktu makan. Okey, yang pertama apa? Sarapan pagi. Biasanya sarapan pagi waktu pukul berapa awak ambil? Pukul 7. Sekurang-kurangnya pukul 7 hingga 10 pagi. Okay, sarapan pagi yang awak boleh makan. Antaranya, minum-minuman panas sama ada Milo, susu coklat, teo, kopi. Makanannya pula, nasi lemak, roti canai, lontong, mi goreng, kuih tiau goreng. Ada lagi yang Cici Ili tak senaraikan. Mungkin ada yang awak makan waktu sarapan pagi. Tapi kena seimbang. Bukan awak kena makan nasi lemak, roti canai, lontong dalam satu hari. Tak, kena pilih. Kena pilih dan seimbang. Contohnya antara inilah makanan yang ada dalam gambar ni. Okey, seterusnya. Okey, betul. Makan tengah hari. Biasanya waktu makan tengah hari ambil pukul berapa? Okey, biasanya waktu makan tengah hari kita ambil pukul sekurang-kurangnya pukul 12 hingga pukul 3 petang. Tapi 3 petang tu macam dah lewat sangat. Jadi, sebaiknya antara pukul 12 sehingga pukul 2. Nampak tak gambar ni semua? Dia seimbang. Ada buah, ada sayur, ada ayam atau ikan. Ni sayur. Ini pun sayur juga. Sup sayur ni cikgu Iti Cili rasa. Dan minum air kosong saja. Okey, antara makanan lain yang boleh dimakan waktu makan tengah hari, nasi ayam, nasi tomato, nasi biryani. Nasi putih ni kena ada lauk pauk lah. Mesti seimbang. Sama ada ikan atau ayam atau daging atau udang atau sotong. Dan sayur-sayuran serta buah-buahan. Seterusnya, ya betul, minum petang. Minum petang ni biasanya ambil pukul berapa? Betul, antara pukul 4 hingga pukul 6. Kalau pukul 7 tu dah kira waktu makan malam. Jadi sebaiknya ambil sebelum pukul 6 petang. Ada untuk minum petang, biasanya minum air panas lah. Air panas, kalau nak minum air kosong pun boleh juga. Atau air masak. Air panas biasa macam sarapan pagi juga. Ada Milo, ada kopi O. Boleh minum teh O atau teh tarik atau sebagainya. Selain itu, makanan yang boleh pilih untuk minum petang. Roti jala dengan kari. Kuih muih ni kena pilih salah satulah. Sama ada kari pap, donat. Apa lagi ada? Koci. Makanan kuih yang awak sukalah. Pisang goreng, roti bakar, mi goreng atau mihun goreng. Kena pilih salah satu. Mesti kena seimbang dan berkhasiat. Okey, seterusnya apa? Waktu yang last, waktu makan malam. Makan malam pun kena seimbang. Ada sayur, ada buah.
kena seimbang dan berkhasiat. Okey. Jadi sebaiknya minum air luar, air masak. Okey. Sekurang-kurangnya awak ambillah makanan nasi putih bersama lauk. Lauk-lauk yang seimbang. Jangan lauk dah makan ayam, awak tak makan sayur pula. Kenalah seimbang. Makan malam biasanya pukul berapa? Antara pukul 6:30 petang sehingga 9 malam. Tidak digalakkan makan waktu malam, waktu yang lewat. Tak elok untuk kesihatan awak. Okey. Okey, itu antara waktu-waktu makan yang perlu awak ambil. Cik, Teacher Ili harap kamu faham tentang waktu-waktu makan yang Teacher Ili terangkan. Seterusnya, untuk aktiviti pertama, jawab soalan di live worksheet yang Teacher Ili akan lampirkan. Buat aktiviti pada muka surat 14. Nanti cikgu akan, Teacher Ili akan follow up dengan awak melalui WhatsApp atau Telegram. Baiklah anak murid Teacher Ili sekalian yang Teacher Ili sayang. Itu saja pengajaran untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi untuk kelas seterusnya. Jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa buat tugasan Teacher Ili dan cikgu-cikgu lain. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.